Halo Baker, hari ini kita bikin resep telur gabus yang gurih renyah. Di sini ada dua resep, yaitu gabus keju dan gabus seledri. Untuk tips menggorengnya, aku taruh di akhir video. Dan ini bisa langsung dieksekusi di kuali ya, jadi tidak pakai pilin-pilin tangan lagi. Ada 1 sendok teh kaldu bubuk agar gurih, 1 sendok teh garam dapur agar gurih, mentega cair atau bisa pakai minyak goreng. Kita masukkan 2 sendok makan pertama ya. Masukinnya bertahap karena tergantung konsistensi adonan. Terus kita aduk semua sampai benar-benar rata. Putih telurnya harus terurai dengan baik. 200 gram tepung tapioka kita masukkan bertahap. Mentega yang cair akan mudah tercampur rata, jadi adonan itu lembut. Dan ini kelihatan masih keras, jadi kita tambahkan lagi mentega cair sendok ketiga. Kita pakai keju parut cuma 30 gram saja karena kalau kebanyakan keju nanti itu telur gabusnya cepat lempem, kurang garing begitu. Kita tekan-tekan sampai kalis. Ini kelihatan masih keras, masih berderai. Masih pecah ya, berarti kita tambahkan 1 sendok lagi menteganya. Ini kita masukin sendok keempat. Di sini sudah terlihat hasilnya itu lembut, tidak retak, bisa dibentuk dan kalis. Adonan ini harus tertutup rapat bila tidak digunakan, karena bila kena udara, adonan akan mengering dan keras. Jadi kita tutup di dalam wadah plastik. Di sini aku pakai piping bag, kita lubangi pipingnya kecil saja karena nanti waktu digoreng adonannya itu akan mengembang. Ujung guntingnya diolesi minyak dulu ya biar tidak lengket. Kita lanjut resep kedua, nanti kita goreng sekalian semuanya. Dua butir telur dan 1 sendok teh garam kaldu bubuk, merica, daun seledri cukupnya. Seperti tadi, 2 sendok makan margarin pertama. Maaf, mentega. Aduk sampai benar-benar tercampur. 200 gram tepung tapioka kita masukkan bertahap. Keju parutnya 30 gram saja, boleh tidak dipakai, kebanyakan keju cepat lempem. Jadi kita pakai untuk aroma saja, gabusnya sudah gurih tanpa keju. Karena kita tadi pakai kaldu bubuk dan garam, jadi dia gurih sekali. Dan ini kelihatan keras dan berderai, berarti kita tambah 1 sendok makan mentega kembali. Terlihat masih pecah. Berarti tambah 1 sendok makan mentega lagi, total kita pakai 4 sendok makan mentega, karena beda merek tepung itu beda kelembapan ya, ada yang kering dan ada juga tepung itu yang lembab. Dan di sini sudah terlihat, ini adonannya kalis, tidak lengket, tidak pecah, tidak kering, lembut dan bisa dipelintir atau dibentuk.
Cara goreng pertama yaitu kita gunting langsung di minyak dingin dalam kuali dan goreng. Jangan diaduk ya, biarkan mengapung dan kokoh. Dan cara goreng kedua, kita pakai minyak yang sedikit panas, tapi apinya harus mati. Kita gunting dengan cepat. Setelah kita gunting, kita hidupkan kompor dan kita masak sampai adonan ini kokoh. Jangan dibolak-balik karena nanti pecah begitu. Dan jika ingin tahan lama, kita goreng dua kali.